Selamat pagi Jason, selamat pagi Luke, selamat pagi Keiko, selamat pagi Vales, selamat pagi Eve. Apa kabarnya semua? Baik, puji Tuhan. Hari ini anak-anak kita mau belajar tentang jenis kelamin. Seperti apa ya bentuk alat kelamin kita? Miss Dwi mau menunjukkan sesuatu kepada anak-anak. Miss Dwi mempunyai dua boneka, satu laki-laki dan satu perempuan. Sekarang kita lihat dulu ya, bagaimana bentuk alat kelamin untuk laki-laki. Perhatikan ya anak-anak, untuk anak laki-laki, alat kelaminnya seperti ini. Coba siapa di sini yang alat kelaminnya seperti ini? Itu berarti anak laki-laki. Sekarang kita lihat ya yang anak perempuan. Kita buka dulu celananya. Nah, untuk anak perempuan, alat kelaminnya seperti ini. Siapa yang alat kelaminnya seperti ini? Iya, berarti jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya bedanya laki-laki dengan perempuan. Seperti ini ya anak-anak bedanya. Yang ini laki-laki dan yang ini perempuan. Nah, anak-anak, alat kelamin kita harus dilindungi dan dijaga. Tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Yang boleh menyentuh adalah papa atau mama saat membantu kita mandi atau waktu pipis. Anak-anak juga harus menjaga supaya tetap bersih dan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang jenis kelamin. Kita mau melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya.